Pemirsa, bakal calon presiden 2024 dari Partai Nasdem, Anies Baswedan bersama istrinya Ferry Farhati menghadiri acara munggahan dan silaturahmi bersama para relawan se-Kabupaten Kuningan di salah satu rumah relawan di Desa Purwasari, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Silaturahmi Anies ini sekaligus sebagai permintaan doa restu pada warga dari tanah kelahirannya. Ratusan relawan yang sudah menunggu sejak pagi langsung menghampiri Anies saat tiba di lokasi acara. Bahkan tidak sedikit relawan yang berteriak "Presiden" saat Anies telah selesai menghadiri acara tersebut. Anies meminta kepada seluruh relawan untuk rukun agar masyarakat lain mengikuti dan bergabung dalam relawan Anies dan meminta kepada seluruh relawan untuk saling koordinasi dengan para partai pengusung. Anies juga bercerita mengenai kegiatannya selama berada di kampung kelahirannya. Anies mengaku dirinya juga melakukan aktivitas berjalan-jalan di Kuningan, serta tidak lupa untuk berwisata kuliner. Pas tengah-tengah Ramadan, tahun lalu juga pas tengah-tengah Ramadan, terus kemudian harus cepat kembali lagi ke... Bahwa ini adalah munggahan bareng menjelang Ramadan kita bersilaturahmi, ini adalah tradisi yang harus kita jaga, biasanya kumpul keluarga, kemudian silaturahmi, dan kali ini ketemu dengan seluruh unsur masyarakat.